Seraya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT atas segalanya acara pembukaan diklat dan substansi model-model pembelajaran tentang iman di wilayah cabang diklat agama Bandung hari Senin tanggal 16 sampai dengan 21 Juli 2014. Damaikan mati ini saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha sekaligus membuka acara secara resmi, yang terhormat Dr. Dasyani Suryana MSD, disilakan. Bagi kompasi di sini ada terus banyak, maka dari WNI dari paling dekat dan melahirkan inovator-inovator yang hebat, yang luar biasa, sehingga anak-anak kita soleh dan kita juga diawali dengan karena bagaimanapun kita sebagai pisau, pisau pekerjaan, pisau analisa, pisau implementatif dalam aspek-aspek ilmu, yang namanya pisau itu akan berpengaruh kepada apa yang dikeratnya. Kalau ibu sekarang punya dan bapak punya buah, kemudian pisaunya bersih dan kemudian tajam, maka buah yang kita makan akan enak dan subur yang kita makan. Tetapi ketika pisau kita sekalipun tajam, tapi pisau itu kotor, maka buah yang akan kita makan sekalipun buahnya manis dan pantas, maka akan terasa sebagaimana kekotorannya pisau yang dipakai mengupas atau memotong buah itu. Maka kalau pisaunya bekas memotong ikan dan tidak kita bersihkan, maka buahnya akan anjir atau akan anjir, dan itu rasanya. Maka disitulah realitas pendidikan tidak akan berbekas melahirkan keikhlasan, melahirkan anak yang hebat, melahirkan anak yang jujur, melahirkan anak-anak yang kompetensi, yang punya kompetensi hebat dan berakhlak karena tidak capek. Karena pisau yang dipergunakan untuk memotong dan membagi-bagi itu semua adalah kata kotor. Artinya bahwa keikhlasan, kesungguhan, keakurasian ilmu, kehebatan ilmu harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi soleh dan soleh. Nah, bapak ibu dan bapak sekalian, maka kita dituntut ada profil, ada kompetensi pedagogi. Bagaimana kemampuan metodologis? Jadi kita harus mencari siapa, apalagi sekarang ilmu pendidikan setiap hari maju, berkembang dengan pesat. Akan kenapa perang? Beli senjata tidak akan bisa. Negara pun dijual, pantai Jakarta pun sudah dijual. Kenapa kita akan kekuatan privat milik orang lain? Kita tidak akan bisa beli senjata. Sementara orang dari uang kita sudah bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Kita ini senjatanya bukan untuk jihad dengan senjata itu, tapi jihad kita dengan agama, jihad dengan ekonomi, jihad dengan kebersamaan. Dan ini harus lahir dari madrasah. Harus lahir dari madrasah. Sehingga madrasah hebat dan bermartabat, hebatnya seperti apa dan martabatnya seperti apa. Ini yang kita inginkan. Oleh karena itu maka dengan melalui ini kami sudah meluncurkan petunjuk teknis tentang kegiatan keagamaan. Jadi nanti bapak-bapak sekalian harus setiap Senin, Pak Kasubag, di madrasah manapun termasuk di daerah harus khatam Quran. Selama satu minggu tiap sekolah, tiap madrasah harus membaca Al-Quran. Anak-anak satu ayat satu hari sebelum belajar, kemudian dia menyelesaikan satu sekolah minimal satu khatam Al-Quran. Pada waktu upacara dihatamkan Al-Quran dan berdoa bersama-sama. Saya membayangkan bapak-bapak sekalian, kalau setiap hari anak-anak kita disuruh membaca ayat Al-Quran satu ayat saja. Kalau anak-anak kita ada 100, dari satu ayat itu ada misalnya 50 huruf. Berarti 50 kali 100 sudah berapa? Sudah 5000 huruf. Kalau satu huruf saja umpamakan itu tetesan air, berarti sudah air sebesar apa yang terkumpul di dalam ember itu. Itu kalau satu sekolah, satu MI. Kemudian kalau satu kabupaten, maka air yang dikumpulkan dari setiap buruk itu maka akan melebihi daripada tsunami yang terjadi di Aceh.
maka kekuatannya ini, tsunami rahmat dari Allah akan menjadi kekuatan di negara di Tasikmalaya ini, sehingga Tasikmalaya akan menjadi Tasikmalaya yang badatun qayyimatun barakatuh. Inilah cita-cita kita dan inilah yang harus dibentuk, bukan hanya bapak-bapak duduk di sini rohmat, duduk baring aja, tapi kemudian berpikir, berinovasi dan beraplikasi, berimprovisasi, sehingga membentuk karakter bangsa yang memang sungguh-sungguh luar biasa. Nah inilah baru demikian hasil dari DDTK ini adalah ada hasilnya, membawa wawasan, membawa komitmen, membawa sejarah pengalaman, membawa ilmu, dan kemudian membuat, membentuk anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Itulah, maaf lah kalau saya dikasih hik, jadi suka gak capur gitu, malu kami capur gitu lah. Jadi itulah bapak-bapak sekalian, oleh itu maka nanti bapak-bapak pulang, mungkin kalau belum punya nanti ada juknis, ada 13 langkah kerja kita dalam kerangka keagamaan dan keislaman, sehingga insya Allah dengan 13 ini kemenangan ini akan menjadi barokah. Jadi imbangi pekerjaan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Demikian bapak dan ibu sekalian, sebagaimana permintaan dari panitia atas nama Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, marilah kita buka acara diklat teknik sultani kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini secara resmi saya buka kegiatan diklat sultani. Demikian, mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangannya. Tentu nanti akan dinilai apa yang saya katakan dan berarti itu nilai sekaligus di bawah ini. Mudah-mudahan jadi sebagai hasilmu antusakum kompa antuhara satu. Demikian, mohon maaf.